dalam rangka pembenahan dan pembangunan jalan menuju ke Desa Kuluan. Desa Kuluan. Saya posisi jalan menuju ke Kuluan dari Mapun. Kondisi jalan sangat memprihatinkan. Kami akan memperjuangkan agar pemerintah daerah dan DPRD mengintervensi dalam rangka pembenahan dan pembangunan jalan menuju ke Desa Kuluan. Desa Kuluan. Ini memang sangat sulit sekali di musim-musim hujan seperti sekarang ini. Maka ini diminta kepada pemerintah Desa Makun dan Kuluan untuk mengusulkan dalam proses musrembang secara bertingkat agar dalam proses akhir atau endingnya bisa kita praktikan, bisa kita tetapkan. Dan pemerintah kecamatan juga bisa mengangkat hal ini pada saat proses musrembang berlanjut. Ya, terima kasih. Ini ruangan tidur saya waktu saya bertugas di Kecamatan Bukit Klim. Selamat 7 tahun. Luar biasa. Di Proki Monumen. Ini selalu ku kenang. Selalu ku ingat. Tempat ini saya menemukan banyak inspirasi. Banyak inspirasi. Selamat 7 tahun. 7 tahun saya bertugas di Kecamatan Bukit Klim. Dari situ langsung inspirasi itu menjadi kekuatan untuk menjadi atau mentransformasi diri ke dunia politik. Lalu dari pegawai negeri sipil dan masuk ke dunia politik dan menjadi ketua DPRD. Ini masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Oke. Okay. Terima kasih. Ini tempat saya, Romo Minggus dulu. Romo Minggus. Oh, sempat bertemu juga Romo Minggus. Romo Minggus. Romo Nafas. Oh ya. Sama Romo punya kamar. Orang tua. Ini Romo Nafas pun kamar. Iya. Romo Nafas di sini. Iya. Romo Nafas. Romo Nafas. Akhirnya diganti oleh Romo Edi. Romo Enak. Oh, Romo Enak. Juga ada Romo Edi. Iya. Oh, di sini ada Romo Pastor Kang. Iya. Oke, sama. Ibu istri biasa masak. Eh, abu kan bukan? Bantuan dia apa? Bisa. Lihat.